Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mahyudin Al-Hidayah. Perkenalkan, nama saya Fitri. Nama saya Amanda. Nama saya Jenny. Dan nama saya Salta. Pada saat ini kita akan membahas pengertian manusia purba Homo Wajakensis. Homo Wajakensis merupakan salah satu Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia. Fosil ini ditemukan oleh Van Rieskotten pada tahun 1889 di Desa Wajak, Tulungagung di Lembah, Sungai Bantas, Jawa Timur. Fosil ini merupakan temuan manusia purba pertama yang dilaporkan berasal dari Indonesia. Homo Wajakensis berasal dari lapisan Pleistosen atas dan mempunyai tinggi badan sekitar 173 cm dengan berat badan antara 30 sampai 150 kg. Volume otaknya sekitar 1630 cm. Mukanya datar dan lebar dan dahinya agak miring. Dibandingkan manusia purba lainnya, Homo Wajakensis ini menunjukkan kemajuan. Makanannya sudah dimasak walaupun masih sangat sederhana. Makhluk sejenis ini tersebar di papalan Sunda dan Indonesia Timur. Sebab Homo Wajakensis memiliki banyak persamaan dengan tengkorak penduduk asli Australia Aborigin dan juga memiliki kesamaan fosil manusia Nias di Sarawak, Malaysia, Malaysia Tawon di Kepulauan Filipina dan fosil-fosil Australia dari Cina Selatan dan Australia Selatan. Itulah pengertian manusia purba Homo Wajakensis yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mahyudin Al-Hidayah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang aku isa tembe nagi dari ku isa hajiman no oneudo nege opneun geot gata. I'm going crazy.